Ugal-ugalan satu unit mobil pengangkut sayur mayur dari Beras Tagi menabrak truk tronton terparkir di badan jalan di Jalan Sumkisaran Asahan. Kernet mobil sayur tewas dan evakuasi berlangsung dramatis. Kecelakaan antara truk tronton dengan mobil pengangkut sayur ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat mobil barang melaju kencang dan ugal-ugalan di jalan dengan sebuah bus. Namun saat di lokasi kejadian, sopir yang hendak mendahului jalur kiri terjebak dengan truk tronton yang berhenti. Akibatnya kecelakaan tak terhindarkan. Satu penumpang mobil barang tewas terjepit bak truk, sedangkan sopir selamat. Evakuasi korban tewas pun berlangsung dramatis karena kondisi tubuh korban yang hancur. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews, melaporkan.